Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya doakan semoga kita semua diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diberi keberkahan dalam hidup dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman. Ini video pertama saya yang menggunakan yang dibantu oleh suara saya sendiri untuk mencoba untuk mengomentari isi dalam video. Tujuannya supaya saya tidak bosan sebenarnya gitu. Tapi mudah-mudahan berhasil ya, menghilangkan kebosanan. Dan kali ini saya yang ikut di room global. Kalau nggak salah saya nama roomnya itu Trunton Kakek. Tujuannya atau rutenya itu adalah Solo Surabaya dengan master roomnya ID Jarvis ya. Oke. Sebelumnya saya disclaimer dulu teman-teman ya. Video ini saya buat tidak ada niat untuk menjatuhkan, mengucilkan, melecehkan, menghina siapapun di dalamnya. Video ini saya buat khusus ya, video ini saya buat untuk menyelesaikan kesalahpahaman sebenarnya, agar jangan ada dusta di antara kita. Karena di video ini saya kebetulan tertuduh menggunakan kode name Speed. Jadi agar kesalahpahaman ini selesai, karena memang tadi malam ketika masih di room balapnya ini saya berjanji untuk mengupload video ini, maka ya harus saya tepati. Jadi agar kesalahpahaman ini selesai, makanya saya upload. Kemudian untuk teman-teman yang kebetulan menonton video ini, saya harap menonton dengan full atau tidak sepotong-sepotong, agar prosesnya tahu dan tidak menjadi kesalahpahaman yang baru malah. Karena tujuan kita untuk menyelesaikan kesalahpahaman, malah nanti nambah salah paham ya kan. Oke. Saya di sini menggunakan ID nyamar nih teman-teman. Kebetulan saya menggunakan ID nyamar, ID samaran yang saya pakai adalah Bintang Parma. Bintang Parma itu salah satu julukan bus ya. Bus di PO Transport Express Jaya atau Tranex ya. Nah, salah satu julukannya adalah Bintang Parma. Nah, ID itu yang saya gunakan, kemudian livery-nya juga livery Transport Express Jaya. Oke, mungkin ID yang di dalam ini teman-teman juga mungkin nggak asing ya. Cuman ada beberapa ini yang di dalam ini livery yang sama ya. Mungkin livery group apa gimana, saya juga kurang paham. Tapi nanti kita tonton aja. Di sini kita start di pertigaan POM. Masih di map Solo Surabaya, di map 1. Di depan kita terpantau di sebelah kirinya ada ID Sinzui, di depan ada ID WHJ. Kemungkinan ini WHJ ya. Oke, kita udah start di sini. Di belakang sepertinya agak berjarak ya, apa mungkin telat start apa gimana. Nah, di sini di awal start ini terjadi crash, guys. Ya. Di sini terjadi crash 1 2 3 duar. Nah. Wah. Alamak. Nah, jadi crash ini sebenarnya biasa terjadi ya, teman-teman ya. Nah, inilah busit gitu. Inilah yang selalu kita tertawakan. Bukan kita menertawakan proses bagaimana crash ini terjadi, enggak. Akibat dari crash ini ada yang guling, ada yang terbang segala macam. Nah, itulah yang kita tertawakan dan itu yang kita jadikan hiburan. Bukan menertawakan playernya, tapi menertawakan kejadiannya. Dan saya rasa teman-teman juga udah paham. Nah, kemudian karena ada crash itu, kita start di Gunung 1, maps kedua. Dan ini juga ya, kenapa saya menggunakan ID samaran ibaratnya, bukan ID asli saya Pucuk Rebung. Ini sebenarnya soal keresahan sih. Kalau dibilang resah tuh nggak resah-resah banget sebenarnya, tapi kadang-kadang membuat nggak nyaman gitu.
karena di beberapa momen kadang-kadang ada teman-teman yang di room itu menyapa dengan kata-kata guru, menggunakan kata-kata suhu. Kalau menurut saya pribadi kurang tepat sih dan tidak pas gitu. Karena ini game gitu dan saya rasa nggak ada yang membedakan kita. Nggak ada kesenjangan di antara kita juga tidak ada karena kita sama-sama menikmati hiburan ini, kita sama-sama menggunakan game ini untuk mencari hiburan ya kan. Jadi saya rasa nggak ada perbedaan gitu. Nah, kadang-kadang kata-kata seperti itu tuh malah menjadi beban buat kita gitu. Dan beberapa momen juga kadang-kadang ada yang nyampaikan, wah ada guru nih, wah ada suhu nih. Jadi kadang-kadang itu juga yang membuat kita malah nggak nyaman. Jadi kadang-kadang mood jadi berubah juga untuk main gitu. Nah, tapi ini hanya keresahan saya pribadi, tidak bermaksud untuk menyombongkan diri, tidak. Tapi yang saya sampaikan itu adalah benar, makanya saya lebih memilih untuk menyamar. Dan mungkin juga teman-teman lain yang suka menyamar juga punya alasan tersendiri gitu. Ya mungkin mereka dengan mereka menyamar mereka bermain lebih enjoy, dengan mereka menyamar mereka bermain lebih santai dan punya alasan sendiri, dan itu menurut saya ya sah-sah aja, karena yang paling penting adalah cara bermainnya. Jika dia menyamar tetap menjaga sportivitasnya, tetap menjaga keaspalannya jika di balap aspal, yang penting ya tetap mengikuti aturan dari master roomnya gitu, sesuai dengan room yang dia masuk. Kan dia masuk di room mana, di room balap aspal apakah balap los, ya sesuai dengan itu aja, yang penting dia masih mengikuti. Dan penyamarannya itu tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak sportif. Oke, kita sudah start di Gunung Satu, kemudian di depan kita terpantau ada ID Jarvis dan ada ID Shinzui ini seperti merek sabun ya. Oke, di depannya lagi ada ID Patas ID ya. ID-nya Patas ID. Oke. Kita coba pantau dari belakang. Di sini kita coba untuk overtake Shinzui ya, mungkin agak drop speed mungkin mas Shinzui-nya. Di depan juga udah terlihat Patas ID berjejeran dengan ID Jarvis ya. Oh iya, ini livery group sepertinya ya, BOC ya, karena livery-nya sama itu dengan ID Jarvis ya. Oke, kita sontok kiri di sini kalau kata Om John Lai Jawa ya, Kiss Gameplay. Ini sebelum lupa saya sampaikan juga bahwasannya video ini juga saya buat ataupun upload bukan untuk menunjukkan atau memperlihatkan ataupun sok jago ataupun sok hebat, tidak. Tetapi seperti yang saya bilang dari awal tadi, video ini dibuat untuk memberikan klarifikasi sih, karena udah janji gitu ya kan. Nah, kemudian untuk speed dan kecepatan, sebenarnya kalau saya boleh cerita, saya awal belajar balap busit itu, balap aspal ya khususnya, itu menonton channelnya Bang Nong BBC, Bang Al STC, Dr. Allen, maestro-maestro balap busit yang saya tahu, dan beberapa youtuber-youtuber balap busit lainnya yang mungkin videonya bisa kita lihat gitu. Dan juga ada The Dead Performance gitu, yang juga menjadi acuan saya untuk balap aspal gitu. Dan mungkin juga teman-teman juga udah paham gitu kan. Tetapi di sini saya juga masih belajar, dan speed saya juga bisa dilihat masih cukup rendah, masih banyak teman-teman yang lain yang lebih bisa mengendalikan, yang bisa lebih stabil, apalagi di jalur Solo Surabaya ini, yang kalau saya bilang ini sebenarnya jalur terfavorit, tetapi jalur yang
sangat susah di samping jalur-jalur lain yang susah gitu. Tapi ini yang paling susah. Tapi namanya juga favorit ya kan. Tentu menjalankannya juga dengan senang hati gitu. Nah, di depan masih terpantau ID Jarvis. Semakin jauh ya meninggalkan kita. Persiapan untuk top speed Gunung 1. Top speed Gunung 1. Oke. Ini juga soal crash map ya, atau soal loading map. Sepengalaman saya yang mungkin bisa saya berbagi bahwasanya bagaimana speed kita ketika memasuki loading map itu akan berpengaruh kepada loading map itu sendiri dan berpengaruh kepada ketika kita keluar dari map itu. Nah, di sini saya cuma mendapat 204 ya. Mungkin di teman-teman yang lain atau player-player yang lain bisa mendapatkan lebih. Ya, karena itu tadi Solo Surabaya ini masih menjadi momok ya. Dan ini alhamdulillahnya berhasil melewati. Oke, kita persiapan memasuki map Gunung 2. Oke. Masuk map Gunung 2 dan terjadi crash sedikit. Nah, di sini karena mungkin map saya juga lebih kencang, kemudian speednya beliau juga mungkin sedikit lebih drop, dan saya juga salah masuk tadi dari netral, salah masuk port snelling. Harusnya dari netral masuk 6 5 4 3 gitu ya. Tapi tadi langsung masuk 3. Kemudian masuk 4, masuk 5. Nah, di sini drop speed dan kita coba untuk mendekat lagi dengan ID Jarvis. Nah, teman-teman, di maps Gunung 2 inilah di mana drama saya tertuduh menggunakan kode name speed atau OBB speed atau sejenisnya, atau saya tertuduh melakukan tindakan kurang sportif. Jadi seperti yang saya sampaikan ya, tentu kita harus melihat prosesnya. Jadi orang ataupun player lain itu tidak serta-merta bisa kencang dari kita, tidak serta-merta lebih hebat dari kita. Tetapi tentu kita juga tidak boleh merasa kita udah paling hebat, kita udah paling jago, dan kita harus sadar bahwasanya masih ada langit di atas langit. Dan tidak semua orang yang bisa banter, bisa kencang, bisa suwos begitu juga ya, belum tentu kan bagaimana proses dia bisa banter, kemudian apakah benar-benar tetap berada di aspal. Ya, banyak hal lah, banyak faktor yang mendukung. Di samping device ya, tidak bisa kita mungkiri juga mendukung agar bisa lebih stabil. Nah, di sini saya melakukan kesalahan. Mestinya saya di sini ngerem karena saya pribadi ngerasa speed saya di situ terlalu tinggi dan akhirnya bablas ya, menginjak rumput dan hampir menabrak pagar. Harusnya saya ngerem di sana, dan saya mohon maaf untuk hal itu. Nah, di sini top speed Gunung 2. Top speed Gunung 2 ini akhirnya di bawah itu maksimal saya hanya mendapatkan 238 ya, ini ya. 238. Nah, disinilah detik-detik dimulainya drama itu dimulai gitu. Nah, kita perhatikan di sini saya persiapan memasuki Gunung 3. Di sini saya rem tipis-tipis, kemudian saya masukkan port snelling 5. Nah, bisa dilihat ID Jarvis itu di depan melewati belakang tiang dan masuk dengan posisi bus miring. Nah, sini masuk map Gunung 3 dan terjadi crash sedikit. Speed saya di sini 133 dan ID Jarvis ketawa ya, karena lucu crash ya kan. Oke, saya juga ikut ketawa. Nah, itulah hiburan yang kita nikmati ya. Nah, kagetnya adalah
ketika ada chat, wah pakai speed. Nah di sini bikin saya kaget sebenarnya. Saya nggak langsung merasa, tapi saya rasa ya itu untuk saya. Akhirnya saya tanya siapa, saya bilang begitu. Ternyata dibalas, matiin speednya mas, katanya. Nah di sini tersulut emosi saya. Karena ada kejadian sebelumnya. Nah saya bilang matamu. Ini kasar ya, dan saya mohon maaf untuk kata ini yang saya gunakan. Saya mohon maaf. Kok galak, katanya. Akhirnya saya berhenti karena saya udah tersulut emosi sebenarnya. Kita selesaikan dulu yang video ini ya teman-teman ya, nanti baru saya jelaskan. Buktinya apa? Saya tanya buktinya ya. Ya maksudnya mungkin dia mau menunjukkan videonya atau apa gitu kan. Nah di sini saya coba bilang, ini agak sedikit kasar ya menurut saya ya. Las itu lewat belakang tiang kan, saya sampaikan begitu ya kan. Drop speed enggak? Nah saya pengen dia memastikan bahwasannya dia drop speed apa enggak, tapi menurut saya itu drop speed. Nah ada yang nyeletuk, woi DC Sono dengan ID Mr. Joe. Celutukan-celutukan yang tidak penting ya sebenarnya. Jauh di belakang load map, tiba-tiba load map deket dan bisa nyalip, katanya begitu kan. Nah saya sih di sini udah emosi sebenarnya, dan dia bilang out sana. Nah saya mau ngatain kalimat ini tapi saya tahan. Akhirnya saya bilang saya upload ya untuk meredam emosi saya sebenarnya, agar tidak diperpanjang lagi, biar saya upload aja. Nggak masuk otak mainanmu, katanya. Nggak tahu saya juga gimana caranya mencerna game ini ke dalam otak, nggak ngerti juga maksudnya apa sih, nggak ngerti. Kemudian dia, saya juga dikatain nggak benar tadi dibilangnya. Kemudian saya sampaikan nggak boleh sembarangan nuduh orang gitu. Saya bilang jelas-jelas lo tadi saya jauh di depan, katanya lah. Usir dia dari kampung ini, ada celetukan lagi yang tidak penting. Kemudian hei siapa nuduh, katanya begitu apa tadi itu. Oke besok saya upload, saya bilang biar diskusi ini berhenti gitu. Nuduh bukti nyata lo, katanya begitu. Hei siapa nuduh bukti nyata lo. Saya nggak ngerti juga bukti nyata yang bagaimana yang dia maksud. Saya bilang saya upload besok, beberapa kali nggak ada yang menjawab juga. HP-nya bagus nih maklum, mapnya cepet. Nah ini sebuah kalimat yang bijak dari IDC Zui. Dari speed jalur jauh bisa load map bareng, terus tanjakan nyalip, katanya. Ya saya rasa apapun bisa terjadi di game ini. Tapi kita lihat dulu. Iya besok saya upload. Ya maksud saya ya sudah, kita akhiri diskusi ini gitu. Nanti saya akan jelaskan di video saja. Nah terlihat mereka langsung jalan. Nah di sini saya memutuskan untuk DC ya teman-teman ya, karena situasi dan kondisi udah nggak kondusif ya kan. Kemudian mood juga udah nggak bagus dan akan lebih tidak bagus kalau saya lanjutkan gitu, karena udah tersulut emosi sebenarnya. Yang pertama saya mohon maaf untuk semua kata-kata yang saya rasa sangat tidak pantas saya sampaikan di dalam room balap ini. Saya mohon maaf atas hal itu, tapi ya karena saya tersulut emosi, dan emosi itu juga bukan alasan untuk menyampaikan kata-kata yang tidak pantas sebenarnya. Tapi saya sekali lagi saya mohon maaf untuk itu. Dan saya ingin sampaikan bahwasanya di posisi ini saya tertuduh. Sebenarnya bukan tertuduh, memang dituduh ya. Nah yang membuat saya emosi adalah itu bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya. Yang pertama saya tidak menggunakan kode name speed. Yang kedua terlihat jelas dari video yang kita lihat ulang ini ya. Terlihat jelas di sana ID Jarvis itu melakukan kesalahan. Ya ini tronton, ini busit gitu. Khususnya tronton ya kan, kita paham tronton ini susah dikendalikan. Ngesot, ngepot, bablas itu biasa sering terjadi ya, dan kita udah paham soal itu gitu. Dan di situ juga terlihat dia melewati belakang tiang, kemudian masuk dengan masuk map dengan posisi yang miring, dan saya yakin speednya drop di sana. Dan kebetulan posisi saya di belakang dengan kecepatan yang sedikit lebih tinggi dari beliau, dan map saya yang lebih kencang dari beliau, mengakibatkan saya bisa
overtake beliau ditanjakan. Tetapi faktanya sepertinya dibalikkan gitu. Kenapa fakta ini dibalikkan sebenarnya? Ya karena itu tadi ada jiwa kompetisi. Dan saya rasa ya, sikap-sikap kompetisi di globalan ini nggak sehat ya. Ya artinya percuma kalau selama ini kita ngerasa ini keseruan, ini hanya hiburan, ini hanya game, tapi di sisi lain kita bersikap berjiwa kompetisi di game. Lain cerita kalau kita berjiwa kompetisi di event, dan itu wajib karena wajib ada kompetisi di event dan wajib kita bersikap kompetisi di event karena itu event judulnya. Tetapi tentu event itu kan juga tujuannya bukan hanya itu saja. Jiwa kompetisi boleh, tetapi jiwa silaturahmi juga harus gitu. Dan itu saling beriringan gitu. Tapi kalau ketika di globalan ya saya rasa kurang pas ya, salah satunya ini. Mungkin ini salah satu sikap yang tidak terima bisa di overtake oleh player lain, tidak terima bisa didahului oleh player lain. Ini saya bukan fokus ke ID Jarvis-nya ya, cuman ini kebetulan momennya gitu. Ya saya rasa wajar karena namanya balapan itu ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang mendahului, ada juga yang didahului. Nah itu biasa sebenarnya gitu kan. Tetapi maksud saya sekali lagi, jiwa-jiwa kompetisi ini di globalan ya sering terjadi sebenarnya dengan bermacam-macam alasan lah tentunya gitu kan. Tetapi yang menjadi keresahan saya sebenarnya ya percuma kalau kita selama ini teriak tentang keseruan, tentang hiburan, tetapi di sisi lain kita masih berpikir hal-hal yang saya rasa hanya akan menimbulkan apa ya, gesekan secara emosional, akan hanya menimbulkan perselisihan, dan itu sangat apa ya, sangat tidak penting dan sangat tidak harus terjadi sebenarnya hal-hal yang begitu. Tapi faktanya ya beginilah, dan inilah bullshit gitu. Dan saya ngomong di sini dan kebetulan momennya ada aja sebenarnya sih, nggak diniatkan juga untuk berbicara karena kita sepakat ini hanya hiburan. Tetapi tentu kita nggak mau munafik juga gitu. Karena mungkin di sekitar kita juga banyak kejadian-kejadian yang cuman gara-gara game terus jadi begini, terus gara-gara game jadi begini. Ya sebenarnya semua hal itu wajar aja terjadi dan bisa aja terjadi kepada siapapun di game manapun sebenarnya. Tapi saya di sini cuman hanya untuk sedikit curhat, hanya sedikit untuk menjelaskan, dan tujuan awalnya juga hanya untuk menunjukkan ini loh, saya nggak pakai Codename Speed, saya nggak pakai OBB Speed, dan mudah-mudahan juga teman-teman yang menonton video ini juga paham bahwasanya kalau kita ngerasa paling jago, kalau kita ngerasa paling hebat, kalau kita tidak merasa ada langit di atas langit tuh saya rasa sulit gitu. Tapi kalau kita ngerasa ada yang lebih bagus dari kita, ada kita ngerasa ada yang lebih jago dari kita, dan kita juga sadar masih ada langit di atas langit, saya rasa kita semua bisa bijak sih memahami sebuah game gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas semua kata-kata yang mungkin sangat tidak pantas saya sampaikan. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata. Mungkin video ini cukup sampai di sini aja. Kita ketemu di lain waktu. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan umur yang panjang. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan. Video ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.